Japanese Language and Culture Institute. Akinosara Japanese Language Institute is currently accepting new students. Jadi institusi bahasa Jepang Akinosara saat ini sedang menerima mahasiswa-mahasiswa baru. Akinosara Japanese Language Institute is currently looking for new students. Lembaga Bahasa Jepang Akinosara saat ini sedang mencari menerima mahasiswa-mahasiswa baru. Alamatnya ada di terusan Cigadung, nomor 12, Bandung. Kontak person ada di email info@akinosara.com. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Subscribe and comment. Akinosara. Japanese Language and Culture Institute. Halo pemirsa RBTV asli Jogja, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomonugroho. Kali ini saya berjalan-jalan di wilayah Jogja Selatan, tepatnya masih di sekitar SMSR, tapi terus ke barat ada sebuah kampung namanya Niti Prayan. Di sini ada banyak seniman yang berdomisili di sini, dan kali ini saya juga sengaja menemui Mas Yudi. Beliau ini adalah seniman figura yang tentu saja masih sangat langka, seniman figura ini, karena di Jogja ini masih bisa dihitung dengan jari. Memang Mas Yudi ini selama saya menginvestigasi selama bertahun-tahun, itu perkembangannya sangat pesat sekali. Langsung saja saya berjumpa dengan Mas Yudi. Selamat berjumpa Mas Yudi. Mas Yudi, ini saya pengen tahu nama lengkapnya Mas Yudi siapa, Mas? Wahyudi. Mas Wahyudi loh. Iya. Oh iya. Ini saya terus terang agak penasaran ini dengan perkembangannya Mas Yudi ketika bergelut di bidang figura ini. Dan belakangan memang figura tidak boleh dianggap main-main. Iya. Karena karya Mas Yudi ini saya lihat sudah menginternasional ya, bisa dibawa oleh seniman kemana-mana ini. Iya, iya. Bisa diceritakan perjalanannya dari awal Mas Yudi. Ya. Dari awal saya di masuk Jogja 96 akhir. Ya? Iya. Asal-asalnya dari? Dari
Wonogiri. Wonogiri ya? Iya. Oke. 96 akhir saya ikut kakak saya di tempat Pak Godon Sutejo. Oh ya, di Soreo Delingratan waktu itu masih? Yang di Keloran, di Sambung Pren. Oh yang di Keloran, oh di Sambung Pren. Di Sambung Pren sampai 2010. Jadi saya ikut Mas Godon, belajar dengan Mas Godon di Frame itu sekitar 14 tahun. Iya. Mulai mandiri dari 2010. Iya, iya, iya. Itu. Akinasana. Japanese Language and Culture Institute. Akinasana. Nihongo gakkō wa ima atarashii senso tachi wo boshū shite orimasu. Akinasana Japanese Language Institute is currently accepting new students. Jadi institusi bahasa Jepang Akinasana saat ini sedang menerima mahasiswa-mahasiswa baru. Akinasara Japanese Language Institute is currently looking for new students. Lembaga Bahasa Jepang Akinasara saat ini sedang mencari menerima mahasiswa-mahasiswa baru. Alamatnya ada di terusan Cigadung, nomor 12, Bandung. Kontak person ada di email info@akinasara.com. どうぞよろしくお願いします。私は、私にとって日本語を勉強するのはものすごく楽しいですけど、もちろん日本語は難しい。でも日本語を勉強する勉強すれば勉強するほどもっともっと楽しくなると思います。今までもう1年間ぐらい日本語を勉強してしまいました。 最初には私はいろいろな考えがありました。日本語が簡単ですか難しいですか。私は N2までできるかどうか本当に迷っていますと考えました。日本の働くは私の夢です。私は日本語が さっぱりわかりませんが、興味深いが、たくさんあります。いつか日本で働きたいと思っています。 Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Subscribe and comment. Akinasara. Japanese Language and Culture Institute. Ketika Mas Yudi memantau itu pasti membantu juga. Iya. Karya itu sudah keliling dunia ya. Sudah kemana-mana ya. Oh iya. Saya aja belum sampai tapi frame saya sudah sampai. Eropa, Amerika, Jepang, Amerika, Australia ya. Ya. Tapi bukan saya yang kirim. Yang kirim seniamannya sendiri. Ya ini menarik Mas, karena kan selama ini kan orang istilahnya agak menutup mata dengan seni frame ini, seni figura ya. Iya, iya. Mas Yudi cukup istilahnya kedepannya nanti cukup optimis ya dengan masa depan figura ini di Indonesia pada umumnya dan di Jogja khususnya itu. Saya optimis Pak. Ya. Jadi di Jogja itu. Untuk pertarungan seni memang luar biasa. Kalau yes. mau jadi seniman ya di Jogja. Yeah, gitu. Yeah, saya tadi kalau saya lihat selama ini kan
event di Jogja nggak ada putusnya, sambung terus, nyambung terus. Sekarang ini baru menyiapkan untuk yang di Serpong. Oh ya, di Serpong ya? Iya, pameran yang di Serpong itu. Yang anunya teman-teman itu ya? Iya. Siapa aja itu? Ini yang masuk di sini ada Asal, Abdal, ya, terus Diki Leos, Mas Ismanto, Ismanto Wahyudi, iya, Mas Katirin, oh Katirin juga ya, Mas Sony Irawan, Mbak Ayu Arista Murti, banyak lah yang masuk di sini. Berangkat dari tanggal 2 besok. Oh iya, iya. Dan ini semuanya ya garap situ itu ya. Iya. Nah ini Mas, ini saya sedikit agak ke teknis pembuatan karyanya jenengan yang berujud misalnya frame ini. Anda menggarap mulai detailnya apa aja itu? Artinya selain frame juga spanram juga sampai ke kanvas juga ya. Itu gimana ini? Kalau saya yang saya kerjakan ya. Terutama saya mengerjakan spanram dan frame. Ya. Tapi akhirnya ini kan permintaan sekalian packaging untuk pengiriman. Oh, untuk packaging juga ya? Iya, sampai packing. Gitu. Saya, jadi sekarang nambah jasa packing. Gitu. Jadi, mungkin nanti bisa sampai ke pengiriman ya? Sudah itu. Oh, sudah ya? Sudah. Oh, sudah diri itu juga? Sudah. Oh, iya. Ada kerjasama dengan pengiriman. Oh iya. Jadi, tapi untuk lokal. Iya. Untuk lokal aja. Lokal sampai luar Jawa. Iya. Saya bisa bantu. Iya, iya. Jadi yang saya utamakan untuk yang pasti itu frame dan span ram itu. Iya. Gitu. Jadi kalau lainnya itu karena dia kan nggak mau repot lagi setelah frame selesai kirim gitu, dia nggak mau ribet gitu. Jadi satu tempat selesai. Iya. Gitu. Nggak pindah-pindah lagi. Katanya kan dulu nge-frame di sini, nanti dia pindah lagi ke tempat packing, nanti masih mikir ngirim. Kalau sekarang, enggak, saya nggak bisa membantu segitu. Jadi seniman juga nggak agak ringan, nggak agak repot lagi. Gitu. Istilahnya satu atap gitu ya? Iya. Kalau dulu harus dibawa kemana-mana. Iya, kalau dulu ya. Nah, itu menurut Mas Yudi, ini profesi seperti ini menurut Mas Yudi, kendalanya apa ya? Paling tidak dalam praktek ya? Kendala kalau sudah musim hujan. Oh, pengaruh musim hujan. Pengaruh, ya, nggak bisa finishing. Gitu. Dengan sama kalau span ram, frame yang di atas ukuran 2 meter. Oh iya. Itu sulit cari bahannya. Apalagi kalau... Bahannya padahal dari kayu apa itu? Kayu damar. Kayu damar, semuanya ya? Semuanya kayu damar. Nggak buat yang kayu jati, Mas? Enggak. Cuma sementara kayu damar aja. Saya sementara kayu damar aja. Jadi kalau kayu damar itu pengerjaannya lebih enak. Karena langsung halus kayunya. Kalau jati kan ada pori-pori harus untuk pori-pori. Jadi pengerjaannya lebih lama. Dan mahal juga. Dan saya juga belum berani menawarkan yang jati, takut itu nanti jadi mahal. Aku juga masih belajar ya, mempertahankan yang ini aja dulu lah gitu. Karena pelanggan saya juga banyakan dari yang menengah ada, yang masih belajar ada, yang mahasiswa juga ada gitu. Jadi biar semua gimana caranya bisa masuk lah gitu aja, Pak. Dan istilahnya modelnya kakean ya. Modelnya kakean, iya. Japanese Language and Culture Institute. Akinosara, Nihongo Gakko wa ima atashi seito tachi wo boshu shite orimasu. Akinosara Japanese Language Institute is currently accepting new students. Jadi institusi bahasa Jepang Akinosara saat ini sedang menerima mahasiswa-mahasiswa baru.
Japanese Language Institute is currently looking for new students. Lembaga Bahasa Jepang Kinosora saat ini sedang mencari menerima mahasiswa-mahasiswa baru. Alamatnya ada di terus-terusan Cigadung, nomor 12, Bandung. Kontak person ada di email info@akinosora.com. クリスチャンと申します。私は、どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。私が日本語を勉強するのは、ものすごく楽しいですけど、もちろん日本語を難しい。でも、日本語を勉強するほど、もっともっと楽しくなると思います。 今まで、もう1年間ぐらい日本語を勉強してしまいました。最初には、私はいろいろな考えがありました。日本語が簡単ですか、難しいですか。私は、N2までできるかどうか、本当に迷っていますと考えました。日本の働くは、私の夢です。 私は日本語がさっぱりわかりませんが、興味深いが、たくさんあります。いつか日本で働きたいと思っています。 Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Subscribe and comment. Pertanyaan terakhir Mas, ini tadi sudah Mas Yudi mengatakan ingin menyiapkan putranya untuk istilahnya melanjutkan pekerjaan ini, iya, dan seni ini kan, iya, dan nanti terus terang biar usaha ini dan seni ini yang dikembangkan memang ini masih baru seni ini ya, iya, seni figura apalagi fine art kan itu masih terus berkembang, iya. Ini sudah mantap akan terus membimbing putranya, terutama putranya sendiri, iya, ya. Saya sudah mantap kalau untuk kedepannya anak saya ingin di dunia seni. Iya, iya. Kalau dari keluarga istri, itu basicnya di jahit. Angkatan. Oh, angkatan, maksudnya angkatan bersenjata. Iya. Oh, iya, iya, iya. Om adik istri saya itu kan angkatan. Iya, iya. Itu inginnya dulu anak saya juga jadi angkatan. Angkatan, oh, iya. Cuma kalau saya jiwanya beda, iya, karena sudah di seni itu meskipun sebentar ya kayak angkatan bersenjata juga. Jadi suasananya itu sudah apa ya, sudah cocok lah kalau di dunia seni itu nggak terikat, ya, 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 bebas lah. Biarpun nanti kalau pas ada event kita juga kerjanya harus lembur-lembur harus gitu, tapi saya pikir itu enjoy, ya, senang kerjaan seperti ini itu senang, ya, gitu. Ya. Jadi nggak terbebani gitu. Kita bisa ngatur sendiri, mau kerjaan banyak atau tergantung kita. Yes. Makanya saya tetap di dunia seni dan anaknya juga kayaknya itu juga bisa mengikuti. Juga bisa senang juga. Iya. Ya. Sudah mulai ini sudah banyak belajar di sini. Setiap pulang sekolah langsung bantuin. Yeah. Pengen belajar, pengen tahu. Gitu. Jadi saya optimis lah nanti ke depan itu karena apa saya lihat di Jogja itu kebutuhan sepan RAM, frame itu nggak ada habisnya. Makanya saya tetap optimis ke depan itu istilahnya untuk hidup bisa. Gitu. Yeah, yeah. Saya tetap optimis, makanya saya harus menyalurkan ini ke anak, gitu biar nanti anak bisa ngikuti dan perkembangan kedepannya itu frame itu kayak apa nanti anak juga biar
dari sekarang sudah saya tanamkan seperti itu biar bisa mengikuti apa ya nanti kedepannya jadi seperti apa gitu. Kalau 2-3 tahun yang lalu itu frame itu jarang dibutuhkan. Dulu cuma span RAM aja, samping dicat sudah selesai. Tapi kalau sekarang kebutuhan frame memang benar-benar dibutuhkan. Sudah jadi semacam keharusan ya? Keharusan. Itu ada yang bilang bisa mendongkrak harga. Itu katanya. Bahkan saya juga ikut senang kalau dengar teman yang sudah di frame, mantap, nanti bisa harganya bisa tambah gitu. Saya juga ikut senang. Nanti toh itu akan kembali lagi. Itu juga nanti saya juga dapat pekerjaan lagi. Jadi saya ya terima kasih selama ini teman-teman percaya dengan hasil kerjaan saya. Oke. Nah, pemirsa, ini tentu saja sesuatu yang mungkin sederhana dan memang ini berawal dari sesuatu yang sederhana. Mas Yudi ini tidak lulus SMP, tapi beliau ini tekadnya cukup besar untuk melakukan hal-hal yang sederhana, tapi menghasilkan yang sangat tidak sederhana. Nah, ini tentu saja jadi inspirasi kita semuanya. Akhirnya saya Argo Pratomo, RBTV Asli Jogja, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Terima kasih, Mas Yudi.